Mulane jare kanca kula bojo kula niku elek, Gus, tapi kula seneng. Lha piye? Nggo latihan apa tekdir? Jare, nggo latihan apa tekdir? Aku napa tekdir latihanku ya napa bojoku iki, Gus. Nek anu nganti saiki disayang, jare iba aku wis ora sugih, Gus. Kaji ora iso, sedekah ya ora iso. Iba aku ya latihan napa tekdir. Ya napa dekne iku, Gus. Tak akhir-akhir kok bener, kok pinter aku. Lari sampean saya naik gigi, nak saya gigi melarat. Tanggup aja badam latihan nopo-nopo. Tegir, faham ya? Gua aja latihan, faham ya? Damel nopo? Latihan. Tak kulo ngatur niai dia latihan. Niai ini umur jelas, suara badi kok gelem latihan ikhlas tau gus. Tanggup aja latihan nopo? Ikhlas. Mulu nanti diundang, gus kalau ini nyata, ada seorang wartawan. Metu tim kula. Gus kalau bisa ngaji misalnya di Antv atau di apa. Ya jawab nggih. Aku tak latihan ngaji sing ora jelas ngene iki. Ora suwi latihan kok sukses. Engko nak menawa gelem iki latihan iki luwih penting. Gedene cara dia melihat itu kan kalau kayak begini dikemas terus jadi apa dapat apa. Nah iku latihan mergawe. Iki latihane ikhlas mbok kei logika ngono. Kowe ora ora ilmu iki ayo apa yo. Ora kok aku menolak yo ora aku yo latihan bergawe. Aku latihan ikhlas. Yo wis wah aku terus ora gelem yo ora kapan-kapan yo gelem. Aku tak latihan sik. Tapi Dek, nanti kalau latihannya sudah bilang bisa. Ya iya. Ah, kiai sudah latihan. Kekurangan dari kiai itu agak sukses itu tadi. Asal cara kiai kita menjaga institusi tauhid, konstitusi tauhid, itu pasti kita benar. Pasti kita apa? Sama tak cerita ni. Nabi Muhammad tu saking kepinginnya kita menusani. Itu pernah ada satu kejadian dan ini di hadis sahih. Ya, di hadis apa? Sahih. Nabi itu kalau mengingatkan akhirat, itu luar biasa dramatis. Sangat dramatis. Sampai sahabat singis mulai waya kumpul buji ora sida kumpul, waya mangan ora sida mangan, malah bersumpah-sumpah wah la ataza wa jumisa was donya mok sementara sok ben fisabe pek wis gak usah rabi-rabinan. Ana sahabat sing sumpah serapah wah la atullah mah wis gak mangan-mangan daging semarai mangan daging sahabat nek sahabat mari nabrak-nabrak tok dindi wis ora usah mangan apa daging. Mosi sitok gak wah la aku manal laila wala asuman nan nahar. Wah aku bengi beta hajut full rino poso semari lali pangeran ya turu kriminal turu napa wah itu berlaku sampai beberapa hari sesuai nabi ini sing bingung mergo biasane masjid rame ya ora rame mergo wong do sibuk ibadah ning omah masing sesuai nabi untuk laporan wong wedok-wedok do terlantar mergo sing lanang sing lanang do sibuk ibadah akhirnya ditimbali menabe nabi. Nabi nak ngendikan ya pede. Menjadi ciri utama tokoh kudu pede lho, ora oleh tokoh ngendikan gamang ora oleh. Kudu napa pede. Jadi Nabi nak ngendikan. Wa wa inni la akhsyakum lillah wa a'lamakum lillah wa atqakum lillah. Ping telu. Inni la akhsyakum lillah wa a'lamukum billah wa atqakum lillah kata gitu. Wong paling roh apa ora aku ngaku Nabi. Paling wedi apa ya aku. Wong paling roh Allah iku aku, paling mudi pangeran ya aku, paling takwa ya aku. Tapi ghairu anni atazawwaju bisa. Iku aku rabi. Wa aku lelah aku ya doyan daging. Wa anamu, aku ya turu. Wa sumu wa iftir, aku ya puasa tapi ya ora puasa. Apa artinya dari hadis ini? Ternyata konstitusi tauhid kadang selamat justru lewat unsur-unsur kemanusiaan. Kula nate pidato teng Jogja nate wirab nate pidato nate ngaji. Wonten saya tuh pernah ikut seminar napa loka karya S3 teng Hotel Sahid teng Jogja. Kula nate ada satu wacana-wacana di mana dai-dai itu harus punya metodologi dakwah. Kamane dai utawa kiai utawa ulama kudu sempurna di metodologi dakwah duwe pola-pola dakwah sing dhisik. Nah, jago enak. Cara aku dai mbek mubalig ora usah duwe metodologi dakwah. Ya ora usah sempurna. Pokoke sementing ya ora kriminal teman-teman. Islam ya rapati kriminal teman. Karena mensyaratkan sempurna itu aslinya mensyaratkan ideal. Itu nanti yang memenuhi kriteria itu jumlahnya terbatas. Misalnya syarat kiai.
Imam masjid syarat iku kudu ngalim. Golek wong alim wis kangel. Ngok mbok tambahi wong alim sing bener malah angel meneh. Paham ya? Mbok tambahi meneh. Ya wong alim sing di pekerjaan kok ora di pekerjaan kok bingungno wong. Malah angel meneh. Rata-rata wong alim nganggur. Nah dekne nggak nganti ngalim mesti ora PNS. Cara dekne PNS wis ora sempat ngalim, lha tugas ya. Nganti ngalim tahfidz ku bukti ora tau sekolah umum. Nah nganti ngalim tahfidz PNS ora sempat ngopo nggak? Nah, wis tugas sik. Berarti syaratnya motel yo ngalim wis kangilan boleh. Ngalim ora kriminal yo kangilan, ngalim duwe pekerjaan yo kangilan. Artinya apa? Sama juga mengkerdilkan Islam karena nanti Islam ndak punya cetek dak iba. Lah nek ora usah syarat butuh niat apik nek ora ana aneh misale nek ngrasa ora ngalim rasa fatwa. Sangger jek goten wis dadi. Saune bathuk ngecap yen apa? Dadi. Saune bebo khusuk rong dina yen apa? Dadi. Akhirnya kita punya jutaan dai. Mergo ora usah syarat ideal. Tau meruwe man puluhan tahun do tobat setahun iya ya kaya Anton Medan nyebar ya ora ana masalah. Sak urip-uripe ku kafir Cina. Lho masuk Islam setahun dadi dai bar aman. Justru itu kita punya stok dai jutaan. Anake Karman Karlan iso mangane ketunan ya dai. Sak urip-uripe Cina kafir bareng masuk Islam ya dai. Sak urip-uripe mereman tobat kaya Anton Medan ya dai. Sak urip-uripe kaya ditorolis macam-macam bareng tobat ya dadi. Itu malah kita enak. Ada yang tanya, apa enggak takut penyimpangan? Keyakinannya umat Islam seluruh dunia, standar itu kita buah Quran. Sehingga kalau seorang dai melenceng itu wong Islam yang ngerti, manjan menungso yo ono salah. Tapi dekne tetap ora nak hukum ya Quran iku ora pak dai iku. Paham ya? Misalnya kados kula. Ana kiai korupsi. Ana kiai salah. Keyakinane umat itu kiaine sing salah, tidak institusi Islam yang salah. Misalnya sampean seneng wong alim kudu kedunan. Paling banter. Ya wis bae wong alim, ae sayange tukang miso, ya jane ya ora apik. Tapi ya tetap ora ana masalah. Ya gremang-gremang. Lan aku gremeng aku perkara ngono ya gremeng. Lagi ketunan tapi ora ngalim. Lan aku dudu gremeng ya padha gremeng ya to. Paham niku lho aturaken ta mriki karena institusi tauhid itu justru sering selamat kalau ditopang al-a'rad al-basariyah, sisi kemanusiaan. Jangan kira untuk menyelamatkan tauhid itu malah kita butuh image yang baik, citra yang baik kan enggak. Sing penting mboten kriminal, mboten apa? Kriminal.